Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan tema Desember, yaitu nama di atas segala nama. Nama siapa? Itu adalah nama Yesus. Dan nama Yesus itu siapa? Itu nama Bapa yang telah diberikan kepada Yesus. Sesuai dengan Yohanes 5 ayat 43 dikatakan bahwa aku datang, kata Yesus, dalam nama Bapa-Ku, tapi engkau tidak menerimanya. Filipi pasal 2 dengan jelas dikatakan, maka Allah Bapa meninggikan, ya, mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Artinya tidak ada satupun nama, siapapun juga, malaikat di bumi, penyakit, masalah, persoalan, berkat, takhta, jabatan, musuh kita, itu di atas Yesus. Mereka harus di bawah Yesus, karena Yesus itu saudara bisa mengubah segala sesuatu, dan Yesus adalah jawaban doa. Dan boleh dikatakan, siapakah Yesus itu? Yesus singkatan dari Ye dan Su, artinya atau Yo atau Ya dan Su, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau kita berkata haleluya, terpujilah Tuhan, kata Ya itu berasal dari Yahweh. Sebab itu dikatakan Yesus atau Yasu atau Yosua itu dari dua suku kata, yaitu Yahweh, dan Su itu adalah juru selamat. Yesus berarti Yahweh, Ye, dan Su itu adalah juru selamat. Sebab itu dalam Lukas pasal 2 ayat 11, maka malaikat datang kepada para gembala di padang dan berkata, saudara, jangan takut. Karena apa, saudara? Karena aku memberitakan berita kesukaan. Ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya, saudara, Yesus lahir, tidak disebutkan nama Yesus lagi, karena nama Yesus sudah diberikan sejak dalam kandungan. Ketika dia lahir, nah memang namanya Yesus, tetapi malaikat mengartikan Yesus itu sama dengan juru selamat, sama dengan Kristus yang diurapi dari Allah, sama dengan juga Tuhan atau Yahweh. Sebab itu jangan pernah ragu-ragu di dalam kehidupan kita. Bahkan nama Yesus itu, saudara, dialah yang menyelamatkan kita. Nama Yesus adalah juga dikatakan alamat dari doa kita. Mintalah dalam namaku, maka itu akan kuberikan kepadamu. Dan nama Yesus itu, saudara, mengusir setan. Usirlah setan-setan demi namaku. Sebab itu nama Yesus di atas segala nama. Oleh karena itu, mari kita meninggikan nama Yesus, bukan nama kita. Banyak orang terkenal di dunia untuk meninggikan namanya, jabatannya, keluarganya, prestasinya. Bahkan seorang hamba Tuhan juga lebih meninggikan namanya daripada Yesus. Yesus hanya menjadi satu slogan di dalam media, di dalam khotbahnya. Tetapi dia tidak pernah meletakkan Yesus di atas segalanya. Mulai hari ini, kedatangan Yesus sudah dekat. Mari letakkan nama Yesus di atas segala kepentingan kita, segala berkat yang diberikan kepada kita, jabatan, karir, musuh, masalah apapun juga. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.